hari ini DPD Partai Demokrat Sumatera Utara melaksanakan musyawarah cabang keempat serentak gelombang ketiga yang mana diikuti oleh 5 kabupaten kota, Medan, Asahan, Tanjung Balai, Sibolga, dan Pakpak Barat. Biasa dalam organisasi terjadi dinamika yang seperti tadi kawan-kawan tadi saksikan bersama. Ada miskomunikasi antara pihak panitia dan pihak dari DPC Kota Medan, salah satu pendukung kandidat calon. Kami tetap menegakkan aturan yang berlaku di Partai Demokrat. Panitia juga saya arahkan untuk mengikuti aturan yang berlaku, ADART, PO, dan lain sebagainya. Dan kami mengharapkan dan menggaransi juga muscap ini berlangsung dengan kondusif dan aman. Saya rasa itu, kawan-kawan. Soal tidak bisanya Burhan Yusuf mengikuti muscap ini bagaimana? Bukan tidak bisa. Itu kan lagi tadi masih dalam proses registrasi. Ada beberapa syarat-syarat yang belum dilengkapi. Tadi sudah saya komunikasikan. Ini kita masih menunggu registrasi untuk dibuka kembali. Nanti kita saksikan bahwa semua yang, ya artinya begini, semua yang memenuhi persyaratan akan kita terima. Jadi ada beberapa persyaratan. Masalahnya sebenarnya di mana? Ada beberapa persyaratan saja, persyaratan administrasi yang belum dilengkapi. Yang miss itu persyaratan di mana? Persyaratan administrasi, misalnya ini pendaftarannya nih, pendaftarannya di mana? Kemudian ada dukungan. Itu ada beberapa hal administrasi lah. Terus yang miss tadi itu di mana persyaratan? Yang miss yang mana ini? Yang tadi sempat keributan. Ya itu masalah administrasi tadi. Kalau yang miss keributan tadi, ini kan tadi kawan-kawan yang di dalam sini ini sebenarnya panitia dan juga satgas. Satgas Raja Wali yang mengamankan jalannya pelaksanaan musyawarah cabang serentak ini. Tetapi tadi saya mendapat laporan bahwa salah satu kandidat ketua DPC Medan datang beserta PAC dan para pendukungnya. Jadi perbedaan pendapat, miskomunikasi dengan panitia, tapi tadi berhasil kita damaikan. Tadi sudah saya jelaskan tadi, saya sudah dudukkan Burhanuddin Mustaku dan dia menerima. Sebenarnya administrasi yang tadi masih tertunda sudah dipenuhi atau? Ini nanti akan dicek lagi. Panitia steering committee akan mengecek kembali lagi apakah terpenuhi. Nanti kita masih menunggu. Kita juga masih menunggu arahan dari DPD.